Oh. Uh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Ya pemirsa dimanapun anda berada Kaifah halukum mudah-mudahan antum Semuanya sehat walafiat Masih semangat ya dalam menjalani aktivitas hariannya Dan di kesempatan kali ini Kembali kita dalam acara program Podcast Muslim seperti biasa nih pemirsa Kita nanti akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Dan akan dijawab oleh Tamu kita dan di kesempatan kali ini Seperti biasa Ada Ustadz Muslim Masran yang menjadi tamu kita Di kesempatan kali ini untuk itu Karena beliau sudah hadir langsung kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah sehat nih Ustadz Alhamdulillah selamat sehat Alhamdulillah Ustadz di kesempatan kali ini Udah masuk beberapa pertanyaannya Dan Solo nanti akan kita bacakan Dan akan kita jawab satu persatu Pak Ustadz Dan pemirsa. Di kesempatan kali ini juga kami masih mengajak bagi Anda yang e, mau bergabung bersama kami. Ya silakan nanti bisa hubungi kami ya di 0617944282 atau juga bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di 0852 7799-2202 Di kesempatan kali ini Tapi Pak Ustadz sebelum kita bacakan pertanyaannya Masuk nih Pak Ustadz Saya ingin memberikan yeah. informasi dulu kepada seluruh pemirsa dan pendengar ya. Nah ini pemirsa Bagi Anda nih yang uh, mungkin nih uh, Mau melaksanakan Ibadah umroh Nah langsung aja untuk daftarkan Segera diri Anda Ataupun keluarga Anda Di PT Sadar Group Tapi Pak Ustadz nah untuk daftar umroh ini nggak mesti harus tua Ustaz ya iya anak-anak juga boleh tua muda semua kalangan Ustadz. semua kalangan ya masya allah kalau ada rezekinya daripada kita jalan-jalan ke negara-negara Eropa gitu kan mm -mm. ya lebih baik kita ke sini dulu ustad tanah suci dulu iya. ke ya. Eropanya sudah ke Makanya belum atau ada juga nih sekalian nih Ustaz ya ibadah dari tanah suci plus Eropa Turki iya nah, Turki itu masuk Eropa ada juga nih set paketnya. Ada, kita menyiapkan uh, paket uh, umroh plus Turki mm -mm. bagi yang kemudian mau wow, men uh, menggabungkan antara dunia dan akhirat. Masya Allah. Masya Allah, Taib. Ya dan juga nanti bagi para pemirsa di PT Sadar Group ini juga mengajak anda ya yang uh, ingin melaksanakan ibadah umrohnya. Tapi mungkin uangnya masih belum cukup ini. Dan nanti kalau pas ditabung, eh asik comot-comot comot aja nggak sampai-sampai. Iya. Yeah. Ada paket tabungan juga sih Iya, yeah, kita nyiapkan paket tabungan ya hmm. untuk mempermudah kaum muslimin berangkat ke tanah suci. Tidak yeah, hanya sure. sebatas niat saja dari dulu. Tapi lakukan tabung, ketika terkumpul maka kemudian berangkatlah. Masya Allah. Oke terima kasih kepada PT Sadar Group yang menjadi sponsor kita di kesempatan kali ini. Semoga saja ya travelnya menjadi travel pilihan utama kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Amin ya robbal alamin. Tapi Pak Ustadz, langsung aja kita akan ke pertanyaan pertama di kesempatan kali ini. Ini berkaitan dengan memelihara anak yatim nih Pak Ustadz. Iya. Oke, langsung kita akan bacakan. Uh, Ustad, saya memelihara anak yatim di rumah saya nih, Ustad. Yeah. Pertanyaannya, bolehkah saya membelanjakan hartanya untuk membeli makanan untuk dimakan di satu rumah, Ustad? Iya, yeah. biasalah itu, Biasalah kan kalau kita memelihara anak yatim. Terkadang anak yatim ada santunan, punya uang, mm. dia, atau terkadang uh, dia dapat apa ya? Warisan gitu yeah. kan, ada uangnya gitu. Ini ya kali-kali kan nggak tiap hari sebenarnya saat sekali-sekali ketika dia dapat makanan eh, boleh kita ikut nimbrung makan sama dia atau ada uang dia ya kita belikan makanan untuk makan satu keluarga gitu. Iya. Nah, ini diperbolehkan nggak nih saat? Ya <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa yang rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai tentang anak yatim ya. Orang-orang yang peduli kepada anak yatim ini jaminnya anak adalah surga. Bahkan dikatakan bukan saja surga dalam artian oh surga yang biasa seperti orang yang bagaimana kemudian beribadah. Akan tetapi kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya dikatakan adanya kelebihan ataupun keutamaan yang tersendiri bagi siapa bagi orang-orang yang peduli kepada anak yatim. Maka kata Rasulullah anak wa kafilul yatim khatiin fil jannah. Bahwasanya kata Rasulullah dikatakan bahwasanya ketika seseorang peduli kepada anak yatim, mengurusi anak yatim dan peduli dikatakan oleh Rasulullah orang-orang yang membiayai kafil, dikatakan kafil ini adalah orang yang membiayai hmm. baik hidupnya, sekolahnya, makannya atau apa saja yang bisa dilakukan, maka kata Rasulullah kehati hmm. ini maka dia seperti jari telunjuk dengan jari tengah dalam artian menunjukkan posisi yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana bukan di dunia, tapi kata Rasulullah adalah di surga. Mm -hmm. Jadi kalau Rasulullah menduduki surga yang paling tinggi, berarti orang-orang yang peduli kepada anak yatim dia akan hampir sama levelnya, atau dikatakan bahkan dikatakan dia dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetangganya Rasulullah mm -hmm. di surganya. Jadi menunjukkan kemuliaan bagi orang-orang yang peduli kepada anak yatim. Nah. Sedangkan dikatakan dalam beberapa ayat, dikatakan mm -hmm. maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya uh, kita berhubungan dengan anak yatim, dikatakan terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Nah, di sini ada antisipasi. Bagi orang yang peduli kepada anak yatim, dikatakan maka dia mendapatkan pahala surga yang tinggi. Dia akan berdekatan dengan Rasulullah s.a.w. Wasallam. Akan tetapi dikatakan bagi orang yang semena-mena kepada anak yatim jangan lupa di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala Ketika kita berhubungan dengan anak yatim kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan semena-mena. Jangan sewenang-wenang sesuka hati kita. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan wala taqrabu malal yatim illa Maka kata Allah jangan coba-coba dekati an harta anak yatim. Hmm. Kecuali dengan kebaikan. Kecuali dengan hak dengan kebenaran. Nah, bagaimanakah ini? Menunjukkan adanya antisipasi, Allah mengatakan, "Kita, wahai manusia, jangan coba-coba dekati harta anak yatim kecuali dengan kebaikan." Di sini ada penekanan kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah peduli kepada anak yatim. Maka kemudian juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman." Dengan menzalimi anak yatim tersebut maka dikatakan inna mayakuluna fi butunihim nara maka sesungguhnya dia akan memakan yang di perutnya itu berisikan api neraka bahkan hmm. dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala dalam surah lain dikatakan maka akan keluar api digiring oleh api yang keluar dari hidungnya dari matanya dari mulutnya dari telinganya keluar api gitu keluar sih. api oh, kayak naga-naga film-film -naga eh. gitu sih jadi ini ancaman hmm. Jadi bagaimanakah mensinkronkan ini? Kita uh, dikatakan jangan bertindak semena-mena kepada anak yatim. Hmm. Kemudian dikatakan tidak boleh makan anak uh, harta anak yatim kecuali dengan kebaikan dan bagi orang-orang yang zalim hmm. terhadap anak yatim, maka dikatakan maka di perutnya akan berisi api neraka. Juga hmm. dikatakan akan digiring dengan api neraka yang akan keluar dari mulut, hidung, mata dan telinga. Uih, nah, ini ancaman biarpun ketika kita peduli dikatakan adalah pahalanya surga hmm. yang berdekatan dengan Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam. Nah, bagaimanakah kemudian kita menyikapi harta anak yatim hmm. yang dikatakan para ulama e, dengan kebaikan, hmm. dengan kebaikan di sini adalah tidak berbuat zolim, mengambil hak yang lebih dalam artian kalau kita misalnya E, bersama dengan anak yatim, dan dia memiliki harta, kita nggak boleh mengambil semena-mena. Hmm. Ini ada warning di sini karena mereka hartanya diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan di sini dengan cara yang baik, dengan cara yang hak, adalah sesuai dengan kalau kita misalnya mengasuh anak yatim. Hmm. Nah, kita mengambil dari upah dari asuhannya, bolehkah? Maka secara hukum boleh. Misalnya, Mas ada anak yatim yang punya e, warisan banyak. Hmm. Kan? Nah, boleh nggak kita mengambil dari warisannya itu? Adalah ketika kita, misalnya, mengurusinya atau dia dimasukkan di e, satu lembaga, dan lembaga boleh nggak secara hukum boleh sesuai dengan kadarnya. Tapi contoh, misalnya tadi kan kasusnya adalah kasus adalah e, makan bersama. Yeah. Ya, kalau misalnya seandainya ada orang yang menyiasati, oh, kayaknya harta anak yatim terus yang dimakan, mm. dan harta dia tidak pernah dikeluarkan. Misalnya, agar apa? Agar menghabiskan harta anak yatim, boleh, maka secara hukum gak boleh. Mm. Konteksnya makan bareng, yeah. ya kan? Tapi niatnya adalah untuk menghabiskan harta anak yatim. Tapi kalau misalnya contoh, masalah kan kita, ini anak yatim kita asuh di rumah, kadang-kadang mm. banyaknya makan dengan harta kita. Pada satu waktu, karena dia ada, ada makanan, kita makan bareng bersama dia adalah untuk e, ulfah. untuk e, mendekatkan suasana hati. Misalnya, boleh, maka secara hukum boleh, sama-sama mm -mm. duduk makan tapi punya e, latar belakang yang berbeda. Satu untuk menghabiskan harta anak yatim, yang satu adalah untuk kebaikan antara kedua belah pihak. Mm -mm. Nah, jadi dia berbeda ketika dalam satu kasus duduk adalah tergantung caranya baik atau tidak dengan mm -hmm. cara yang benar atau tidak dengan eh, niatan menzolimi atau tidak kan mm -hmm. berbeda dia akan tetapi di sini hendaklah bagi kita yang mengurusi anak yatim hendaklah kemudian kita hati-hati ketika memakan hartanya mm -hmm. ini tuntutannya karena banyaknya ancaman dari Allah dan fadilah yang besar ketika kita mengurusinya mm -hmm. jadi Salah seorang uh, sahabat ya kan, dari kalangan salaf dikatakan, "Bagaimana kemudian dia mendapatkan anak yatim yang terlantar, kemudian dibawanya ke rumah, dimandikan sebagaimana memandikan anaknya dengan kasih sayang, bahkan dikatakan lebih." Nah, ini kejadian ini dikatakan, kejadian ini waktu hari hisap, maka dia pahalanya besar. Mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan ini kan gampang, Mas Ada anak yatim, kita peduli sama dia. Kita mandikan, ya kan? Atau kita punya makan, kita berikan makan. Atau kita punya pakaian, berikan pakaian. Ada uang, kasihkan kebutuhannya. Maka pada waktu itu dikatakan, eh, apa? Orang-orang salaf dikatakan, ketika mandikannya saja, maka pada hari kiamat dikatakan mendapatkan naungan. Masya Ini yang masih dipanggil, dimandikan, selayaknya dia memandikan anaknya. Mm -mm. Jadi dikatakan di sini e, cukup besar pahalanya. Ketika kita peduli kepada anak-anak yatim, jadi e, kecenderungan kita kepada anak yatim maka hendaklah e, kecenderungan kita kepada pahala yang besar. Mm -mm. Jangan kemudian melihat oh uangku habis, oh waktuku habis, sementara pahalanya yang cukup besar dari Allah dan Rasulnya. Oh, Oke okay, Pak Sat. Sebenarnya yang dikatakan anak yatim itu kriterianya usianya sampai berapa Sat? Apakah masih udah gadis pun disebut anak yatim gitu Sat? Iya. Karena kayaknya lebih semangat kalau udah udah gadis <laughs> <laughs> tadinya, gitu kan. Iya. Eh, anak yatim di sini dikatakan adalah orang yang meninggal bapaknya, kan? Mm -mm. Dan dia waktu kecil, kan? Mm -mm. Waktu kecil ini berapa, ya kan? Nah, ini kan kadang-kadang ada istilah kalau e, mamanya meninggal juga disebut yatim. Hmm. Ini istilah Indonesia. Istilah, is, Ada yatim, ada piatu ya. E, kalau dua-dua namanya yatim piatu. Kalau dalam istilah Arab itu adalah bagi orang yang meninggal bapaknya. Bapaknya. Ya, karena apa? Karena seorang bapak itu adalah memberikan nafkah. Hmm. Jadi ketika terputus e, rantai e, nafkah, maka dia harus diperhatikan. Mm -hmm. kan anak ini harus diperhatikan dan dia termasuk jadi anak yatim maka dikatakan yatim itu apabila bapaknya meninggal dan dia Wow dan dia kecil mm -hmm. kecil di sini adalah ada yang mengatakan balik ada yang mengatakan sampai dia bisa mencari pekerjaan misalnya pada usia-usia yang disepakati mm -hmm. ada juga yang sampai tua juga nggak bisa kerja misalnya ada dikatakan anak yatim nggak jadi tidak dikatakan anak yatim mm -hmm. maka dikatakan eh, sebagian ada yang mengatakan balik pada usianya ada yang mengatakan sampai dia e, sudah bisa mencari e, menentukan hidupnya hmm. sudah bisa mencari nafkah jadi e, ketika sudah bisa mencari nafkah maka dia tidak dikatakan anak yatim lagi itu dia maslamah oh gitu berarti hmm. kalau sekarang ini mungkin kriterianya tamat-tamat sma lah ya yeah. tamat sma yeah. gitu hmm. karena biasanya orang kalau sebelum tamat sma belum belum menikah belum jar bisa. jarang yeah. jarang nggak sempet ya kerja. Nah ini Pak Ustad, eh, yang namanya anak yatim adalah yang sudah meninggal ayahnya. Iya. Kalau udah punya ayah baru, apakah dia eh, masih dikategorikan anak yatim? Ustadz? Misalkan nih ibunya udah nikah lagi gitu kan? Iya. Artinya kan rantai yang memberikan nafkah itu sudah ada. Gitu. Iya. Nah pertanyaannya apakah dia masih dihitung kategori yatim atau udah ada adalah ah, udah ada yang ngapainnya gitu. Tetap saja dia dikatakan adalah anak yatim. Mm -hmm. Tetap saja orang yang sudah meninggal eh, bapaknya, kemudian ibunya kemudian menikah lagi, apakah anak ini termasuk dengan anak yatim? Maka termasuk. Jadi yang setiap meninggal bapaknya, maka dikatakan dia sudah menyandang predikat yatim. Walaupun bapak tirinya kaya. Iya. Oh. Jadi kita punya fadilah di sini. Mm -hmm. Punya fadilah di sini bahwasanya dia adalah Tanggungan pada asalnya dikatakan Anak ini adalah bukan tanggungan bapaknya Bapak barunya pada asalnya hmm. Ini kewajiban-kewajiban ibunya Secara hukum biarpun dikatakan Bapak barunya ini dianjurkan untuk Berbuat baik hmm. Karena dia akan mendapatkan pahala yang sama Ketika dia menikah ibunya Dan mengurusi anaknya Maka dikatakan dia akan mendapatkan Aliran pahala yang besar Kenapa? Karena dia mengurusi anak yatim juga hmm. Jadi E, bagi kita yang peduli kepada anak yang dinikahinya, sama juga kita peduli kepada anak yatim selamat. Jadi ah, bukan so. kemudian putus bukan. Mm -mm. Jadi bapaknya juga dituntut untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dia mengurusi anak yatim. Mm -mm. Nah, jadi dua-dua e, ketika kita mengurusi anaknya dan bapaknya juga mengurusi anaknya, anak yang di, dari istrinya, mm -mm. yang secara kewajiban adakah dia wajib untuk memberikan nafkah? Tidak ada. Hmm. Ya kan, secara hukum syari dikatakan dia tidak ada kewajiban untuk memberikan uh, nafkah kepada anak kepada ibunya iya karena istrinya hmm. akan tetapi ketika dia memberikan berbuat baik memberikan makan sandang pangan dan kebutuhan maka dia akan mendapatkan fadilah yang sama. Itu dia mas. Oke okay, pak Ustad, uh, tampaknya kita harus rehat dulu nih pak Ustad. Yeah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita di kesempatan kali ini dan pemirsa masih ada kesempatan ya kalau anda mau bertanya silakan nggak usah sungkan-sungkan nggak -sungkan, usah segan-segan langsung di 0617944282 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 085277992202 dan jangan kemana-mana karena setelah yang berikut kami akan segera kembali lagi tak bersama kami di podcast ha ha <usionquè track broadband suspense> Ya alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast Muslim dan eh, seperti biasa kami masih mengajak bagi pemirsa yang mau bergabung bersama kami silakan ya langsung hubungi kami baik itu di 0617944282 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 085277992202. Nampaknya sudah ada penelpon, kita coba angkat dulu ada siapa? Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak Ustaz Masya Allah, Alhamdulillah sehat Ibu Ya Ibu Gimana kabarnya Ibu, sehat Ibu? Ini masih parau Pasai mm -hmm. Masih parau ini Lagian jaringan Kalau tasik juga ke salam tuh Lama jedanya telepon tuh lama banget mm Hujan -hmm. mungkin ya Sehat ya Pak Ustaz Ya, alhamdulillah. Ya, Bu, sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Oke, ibu silakan pertanyaannya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustaz. Sehat, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, Jamang, alhamdulillah. Ya. Hmm, Ini Pak Ustaz tadi alhamdulillah e, nyimak Ibu pernah tanya eh, jadi bingung batasan anak yatim itu ya Pak Ustaz ya? ya. Waktu kajian tapi emang mungkin dia itu tokoh tapi belum munah padahal dia tuh maaf profesor. Jadi nah. jawabannya begini, uh, Ibu tanya pa, uh, Pak Ustadz, batasan anak yatim itu gimana? Batasan anak yatim itu yang biarpun dia usah, uh, usianya 20, 30, 40, enam puluh, kalau dia tidak punya pekerjaan, tetap aja katanya anak yatim, ya Allah. Terus yang kedua gini Pak Ustadz, sekarang nah. Alhamdulillah sudah tahu jawabannya, jadi kalau ada yang tanya ke Ibu juga Alhamdulillah Ibu bisa jawab. Yeah. Yang gini Pak Ustadz... Uh, ada yang meninggal uh, sudah sholat Jumat tapi dia uh, masih suci ya Pak Ustad uh, punya masih punya wudhu apa apa mas, harus dimandikan lagi Pak Ustad mm -hmm. uh, jenazahnya itu suklonnya Pak Ustad dijawab uh, ditunggu jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Taib. Oke okay, terima kasih ya. Uh, mungkin sedikit tadi saat kita agak ulangi lagi mengenai batasan yatim. Ada yang bilang katanya Ya kalau mau 30 tahun 40 tahun kalau dia masih nganggur ya yatimnya itu. <laughs> ya. ya di sini memang e, mengenai tentang anak yatim ya. kalimat ini kan anak. Iya. Ya kan? Bukan bapak. Enggak ada istilah bapak yatim. <laughs> ya, kan nah, anak e, juga walaupun bapak. <laughs> <bisa>. <laughs> karena dia ada bapaknya. Ada bapaknya sih. Per, Oke. Okay. Pertama memang dikatakan yatim di sini anak yatim adalah. Pertama adalah dari e, segi Keluarga yang sudah meninggal mm -mm. Jadi yang kategori Anak yatim adalah Apabila bapaknya meninggal mm -mm. Itu yang pertama Yang harus ditekankan adalah bapaknya meninggal Yang kedua yang disebut dengan anak yatim Adalah ketika dia sogir, Ketika dia kecil mm -mm. Nah tidak ada dalam batasan usia Ini kemudian menjadi khilaf Apakah kemudian dia balik Balik itu kan 9 tahun Ada yang 13 tahun ya Jadi kan? mm -mm. Sebagian para ulama dikatakan adalah sampai pada usia dia bisa bekerja. Hmm. Kalau kita gampangnya kita selama tadi adalah SMA. Jadi setelah SMA udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, karena dia tidak bekerja, apakah dia, dia dalam kategori eh, anak yatim tidak? Dia sudah pada eh, usia yang bukan lagi anak yatim. Hmm. Ya, kan? Kenapa? Karena di sini dia sudah kategori miskin. Sudah usianya itu sudah tidak dikatakan yatim. Oh kenapa kita memberikan bapak fulan yang 60 tahun? Karena dia anak yatim. Bukan. Bisakah dikatakan anak yatim? Enggak. Karena dikatakan mata abu huwa huwa sohir. Mati bapaknya meninggal dan dia dalam keadaan kecil. Tidak dikatakan mati bapaknya, dia dalam keadaan besar dalam keadaan pengangguran, gitu. pengangguran enggak. Hmm. Jadi di sini batasan istilah itulah yang kemudian mendudukkan. Hmm. Jadi bukan kemudian menggunakan perasaan oh karena dia kalaupun kita katakan karena dia tidak bekerja, karena dia eh, belum punya penghasilan, hmm. tidak punya uang, maka dikatakan kategorinya adalah miskin atau hmm. fakir. Bolehkah kita menyantuninya? Boleh. Kita mendapatkan pahala yang beda. Pahala yang kemudian kita sebagai orang-orang yang memberikan sedekahnya. Itu dia masalah. Masya Jadi bukan dikatakan ini bapak yatim bukan. Masya Allah. Ya terkadang kita ingin menyantuni anak yatim. Tapi eh, ada ya sebagian itu yang dianggap. halah mendekati maknya aja gitu kan. Ya. ya itu tergantung kepada niat. pada niat ya. ya A -a. Maka dikembalikan kepada niat. Bagi orang yang mendekati mamanya ikhlaskan niatnya. Dia untuk memberikan anak yatim. Mm -hmm. ya silahkan saja mm -hmm. istilahnya ada uh, bonus, bonus. Ya kan? tapi ikhlaskan mm -hmm. tapi biasakanlah ketika kita memberikan itu adalah memang benar-benar lillahi taala hanya untuk Allah bukan dilihat manusia lihat penglihatan manusia itu mm -hmm. adalah semu sementara hari ini dia bisa suka besok belum tentu mm -hmm. Tapi ketika kita untuk Allah maka dikatakan maka kemudian kita akan mendapatkan paling besar di sisi Allah. Jadi jangan biasakan kita kemudian ingin dilihat manusia, hmm. ingin cari perhatian dari manusia itu gak ada apa-apanya dibandingkan perhatian Allah Subhanahu hmm. Wa Taala. Kadang-kadang kita kan memperhatikan sesuatu yang kecil, kita memilih sesuatu yang kecil ketimbang yang besar. Karena apa? Karena perwujudan eh, jaza atau pahala itu kita belum lihat. Jadi, manusia kadang-kadang, akhirnya -kadang, aku lebih e, tertarik diperhatikan mamanya. Mm. Mamanya itu belum ada apa-apa. Mm. Jadi, jangan biasakan kemudian kita e, mencari perhatian manusia. Mm -mm. Apapun kata manusia, seluruh dunia ini, ketika kita ingin melakukan kebenaran, kita dengan Allah sudah benar, ya kan? dan kita dengan manusia tidak benar menurut manusia maka pilihan kita jatuhkanlah kita dengan Allahnya benar hmm. jangan kemudian kita dengan manusia orang mencibir kita oh ini aib menurut manusia tapi menurut Allah itu benar kita memilih manusia itu kebalik namanya itu kebalik paradigma kita biarpun orang di sekitar kita keluarga kita mencemooh kita dengan kejelekan dikatakan ini adalah aib misalnya tapi itu menurut Allah benar hmm. Maka pilihlah Allah, jangan pilih manusia, hmm. karena manusia itu tidak akan ada habisnya komentarnya. Masya Allah, itu dia. Oke, okay. kalau kasusnya gini, Pak Ustadz, uh, ibunya sudah janda, iya, ya ayahnya masih hidup sih, tapi nggak pernah mau nafkahi dan berarti cerai, cerai, cerai gitu. Iya. Dan entah kemana nggak pernah nafkahi, dan dia termasuk orang susah. Apakah dia masuk kategori yatim, ustadz? Karena namanya janda, janda bukan di sini, uh, di sini adalah... Uh kategori yatim itu adalah apabila bapaknya meninggal, bukan meninggalkan. Gitu dia, beda ya. Ini istilahnya. Jadi bapaknya meninggal dunia. Ila mm ala. Dicabut nyawanya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan yatim. Kalau bapaknya nggak peduli, dia diterlantarkan, boleh nggak kita peduli? Boleh. Maka dikatakan asa'yu alal al, al, wal masakin orang-orang hmm. yang peduli ya kan peduli di sini dikatakan orang-orang yang menikahi janda ya kan dan orang-orang yang peduli kepada orang-orang yang miskin hmm. maka dikatakan hmm. kal mujahidu fi sabilillah maka dia sebagaimana orang-orang yang berjihad di jalan Allah hmm. ya kan? Maka dikatakan di sini menikahi janda. Yang kedua adalah miskin. Kita bukan membahas jandanya, nih, misalnya, ya. tapi membahas miskin. Orang yang ditinggalkan, misalnya, bapaknya, ya kan, ditinggalkan bapaknya, misalnya, bapaknya nggak peduli, misalnya, sudah cerai, ataupun lain sebagainya. Kita kasihan kepada anaknya yang kemudian terlantar, tidak ada nafkahnya, tidak diberikan kehidupan yang layak. Kita selaku tetangga memberikan, membantu, dikatakan, maka kita akan mendapatkan kal mujahidul karena as'a'u 'alal armalati wal masakin. Kata Rasulullah adalah orang-orang yang peduli kepada janda dengan menikahi janda ataupun peduli kepada orang-orang miskin di sini yang harus digarisbawahi miskin. Hmm. Maka dikatakan kal mujahid sebagaimana orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Hmm. Jadi uh, jangan merasa jangan takut kurang harta. Hmm. Ketika kita peduli kepada anak-anak yatim ataupun orang-orang miskin. Oke, okay, Ustaz. Nah, sebenarnya nih Pak Ustaz, eh uh, ini kan kalau ada seseorang yang meninggal, hmm. ya mis katakan dia kaya. Yeah. Dia kan akan meninggalkan warisan nih untuk yeah. anaknya, ada untuk ayahnya juga ada, gitu kan Pak Ust. Nah, apakah ketika uh, seseorang itu meninggal dan anaknya menjadi anak yatim, sebenarnya siapa Ustaz yang lebih berhak untuk memberikan nafkah? Apakah nafkahnya itu pindah ke kakeknya? Atau nafkahnya itu seharusnya yang memberikan nafkah itu ya harus ya ibunya aja sementara keluarganya yang lain itu nggak ada berhak untuk memberikan nafkah gitu. ya nafkah di sini adalah kewajiban pertama adalah keluarga pokok ya. Mm -mm. Keluarga pokok itu adalah e, bapaknya juga tetap, mm -mm. kakeknya Kakek. dalam artian kakeknya juga berkewajiban untuk memberikan nafkah mm -mm. dan ibunya juga sama. Mm -mm. Jadi punya beban yang pertama adalah tuntutan nih kepada ibu ketika mampu maka lakukanlah seorang ibu, kalaupun e, juga tidak maka kakeknya juga berkewajiban untuk memberikan nafkah anak ini. Hmm. Jadi kewajiban, makanya kita kemudian ketika menjadi orang tua, kewajiban kita kepada anak kita hmm. dan anak keturunan kita adalah cucu maka adalah satu kewajiban. Ini kewajiban kita untuk kita perhatikan baik pendidikannya, agamanya, kemudian ibadahnya dan sebagainya kita per, harus peduli. Kenapa nih? Kebanyakan ketika kita menjadi nenek menjadi kakek ya kan kalau perhatian itu ketika kita telepon udah makan hmm. jarang tuh orang menanya itu udah sholat jarang tuh udah e, puasa sunnah jarang tuh orang melakukan ibadah baca Quran sampai di mana murojaah Qurannya sampai di mana yang ditanya adalah makan beli baju baru berapa ya kan ketika mau hmm. lebaran dan sebagainya perhatian kita senantiasa terbatas kepada perhatian duniawi saja hmm. materialism saja materialistis saja tapi jarang tuh kita keperhatian kepada agamanya bagaimana sholatnya udah jalan lima waktu hmm. nggak ada nah, jadi kalau dia belum makan kayaknya seolah-olah hampir kiamat hmm. karena nanti kena sakit mahla sakit kemudian asam lambung dan sebagainya kekhawatiran kita lebih kalau enggak sholat kayaknya ya bisa sholat ya gitu aja Mm -hmm. Jadi kadang-kadang itu yang harus kita perhatikan Orang tua, kakeknya juga Harus menafkahi dan memperhatikan hal itu Oh, iya. oh gitu saja. Terkadang memang uh, ada istilah seperti nggak diperhatikan lagi mentang-mentang bapaknya udah meninggal gitu ya kan. putus U hubungan putus hubungan ah waknya nggak ya pernah nengok-nengok lagi uh, pakliknya apa paman-pamannya nggak pernah lagi ngasih-ngasih duit buru-buru ngasih duit, Buru -buru duit. ditegurnya udah nggak pernah lagi gitu sayang. Ya secara hukum tetap saja hubungan darah itu tidak putus ya. Tidak putus Antara kakek dengan cucu putus enggak. Mm -mm. Maka tidak ada putus ketika dia biarpun sudah bercerai Ataupun sudah meninggal mm -mm. Jadi ini adalah tetap cucu kita Tetap uh, kemanaan kita ya mm -mm. Kalau dia paman misalnya Maka itu tetap saja harus diperhatikan Dan itu adalah tanggung jawab kita bersama mm -mm. Oke okay, saya terima kasih atas jawabannya Saat kita beranjak ke pertanyaan Ibu Dian tadi yang kedua, ya. ini berkaitan dengan uh, masalah memandikan jenazah nih Pak Ustad. Ya. ya, jadi sebelum uh, sholat sebelum. Jumat hmm. kan udah mandi besar nih saat ya. uh, sudah mandi lah katakan. Kemudian setelah sholat meninggal dia Ustad. Ya. Dan keadaan masih dalam keadaan suci gitu. Ya. Dan tadi dia sudah mandi besar, dia sudah hmm. mandi dan ketika dia meninggal juga dalam keadaan suci pertanyaannya apakah masih perlu dimandikan dia sholat eh, sebelum disolatkan ya tetap saja perdukufaya itu tetap dijalankan mm -hmm. ya perdukufaya itu dijalankan bagi orang yang sudah bersuci baik baru mandi mm -hmm. atau dalam keadaan mandi kemudian meninggal di kamar mandi misalnya sudah dalam keadaan suci baru mandi janabah misalnya mm -hmm. kemudian meninggal Apakah kemudian harus dimandikan tetap saja dijalankan fardu kipayahnya. Hmm. Karena tidak ada ketentuan dalam dalil baik dari Al-Qur'an ataupun Al Sunnah, bagi orang-orang yang sudah suci kemudian tidak dimandikan lagi. Hmm. Orang yang dalam keadaan meninggal waktu salat misalnya jangankan uh, sesudah salat, waktu salat saja kemudian ketika dia uh, meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apakah tetap dijalankan fardu kipayahnya? dijalankan? Mm -hmm. ya, wajib harus dimandikan dikafani dan kemudian disolatkan dan kemudian dikuburkan mm -hmm. itu tetap uh, berlaku karena tidak ada satu dalil pun yang uh, menjelaskan akan hal itu berarti berlaku uh, dalil umum Allah dalam mm -hmm. Oh gitu Berarti nanti abis Oh dia baru sholat jumat nih nggak perlu sholatnya lagi nggak yeah. ada, ada gitu yeah. <laughs> dan yang khusus untuk tidak tidak dimandikan itu hanya seorang mujahid saja saja ya. hmm. yang kemudian e, mereka meninggal ketika berjihad di jalan Allah maka dikuburkan dengan keadaan itunya hmm. karena semua darah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu hmm. jadi bagi kita yang Ustadz orang yang beribadah itu kan dianggap mujahid hmm. ya kan ini adalah misal contoh misalnya tadi seperti orang yang memberikan e, Tadi kan dikatakan asa yu 'ala al-armalah wal Orang yang menikahi janda misalnya mati. Ya kan? Hmm. Dia kan kal mujahid, kata Rasulullah adalah seperti mujahid, seperti orang yang berjihad atau orang yang memberikan orang miskin, perhatian kepada orang miskin meninggal. Hmm. Dia baru menyuapi saja anak miskin, orang miskin, memberikan makan kemudian meninggal. Kan kata Rasulullah kal mujahidu fi dia sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah. Hmm. Bukan berarti kemudian ketika meninggal waktu itu waktu lagi nyuapi anak miskin atau anak yatim dikatakan kemudian dikubur dengan pakaian itu bukan. Tapi yang dimaksud adalah jihad di sini adalah jihad adalah hakiki yang bertempur di medan jihad mengangkat senjatanya mati maka kemudian dikuburkan dengan keadaan itu. kan kalau yang ini adalah dikatakan adalah Eh, gambaran pahala yang semisalnya. Mm -mm. Allah Oke, okay, saya terima kasih atas jawabannya. Nah, eh, tambah kita harus rehat kembali nih, Pak Ustad yeah. ya. Nah, pemirsa dimanapun anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Podcast Muslim. Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi ya di acara podcast Muslim dan masih ada kesempatan kalau yang ingin bertanya silahkan langsung aja nanti bisa hubungi kami di 0617944282 atau bisa melalui pesan WhatsApp di 085277992202. Tapi Pak Ustadz, sebelum kita lanjut kembali, ya pembahasan kita di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi, ya, kepada seluruh pemirsa dan pendengar. Nah ini uh, telah hadir ya, terkhusus untuk Anda yang tinggal di Kota Medan, yaitu Arabian Market Indonesia. Nah ini Ma Robian Market Indonesia ini berada di Jalan Brigjen Katamso Simpang Kampung Baru Lampu Merah Medan Maimun Sumatera Utara dan luar biasanya ya toko uh, toko Arab terlengkap di Kota Medan ini ya masya Allah ini menjual perlengkapan oleh-oleh khas Haji dan juga Umroh dan juga dilengkapi dengan barang-barang dari Turki, barang-barang dari Saudi Arabia dan juga berbagai jenis kurma. Bahkan ada sekitar kurang lebih itu ada sekitar 15 jenis kurma yang dijual di Arabian Market Indonesia. Nah, ini itu karpet Arab ya atau karpet Turki lah pasnya. Dan ini uh, makan makanan dari khas Arab ya, selai-selainya mungkin set ya. Iya. Uh, dan ada pernak-pernik juga cendera mata yang biasa kita beli di ketika umroh ataupun haji. Nah, silakan saja nih untuk cek eh, uh, di toko Arabian Market Indonesia dan bagi Anda mungkin yang jangkauannya cukup jauh bisa juga cek e, toko ataupun jualan di melalui sosmed e, sosmed maksud kami ya di Instagram di Arabian Market Medan atau di akun Shopee-nya juga ada di Arabian Market Indonesia dan juga ada di Tokopedia silakan dicek saja dan Pesan sekarang juga ya barang-barang yang mungkin membuat hati Anda tertarik atau ingin merasakan bagaimana sih makanan khas dari Timur Tengah. Terima kasih kami ucapkan kepada Arabian Market Indonesia yang telah menjadi sponsor kita dan sekaligus juga mendukung program Podcast Muslim Tetap Mengudara ya. Dan semoga saja dagangannya laris manis dan menjadi pilihan utama bagi seluruh kaum muslimin yang ingin mendapatkan makanan-makanan khas dari timur tengah. Taib, uh, kita akan lanjut kembali nih, Pak Ustad, uh, pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah anak uh, yatim tadi, Pak Ustad. Ya. Nah, uh, banyaknya keutamaan tentang uh, memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim. Nah, ini apakah juga nih, Ustad, uh, ada keutamaan khusus? bagi kita yang menikahi seorang janda yang memiliki Masya Allah. anak yatim nih pak Ustaz. biar termotivasi nih ya Mana ada bapak-bapak duda kayaknya gitu. pertanyaannya berani Ustaz. Ya semoga saja istri saya nggak nonton Iya <laughs> <laughs> pertama memang tadi kan uh, anak katakan dikatakan wasai al armalah hmm. adalah orang-orang yang menafkahi para janda hmm. ya kan maka di sini dikatakan uh, menafkahi di sini uh, kata sebagian para ulama adalah menikahi menikahi janda itu dikatakan apakah janda yang ditinggal mati mm -mm. ya kan suami oleh suaminya atau e, dicerai hidup yeah. maka e, para ulama mengatakan ada yang mengatakan dicerai mati mm -mm. ada yang dicerai hidup dikatakan di sini adalah menikahi janda ya kan wasai alal armalah, menikahi janda nah kemudian dikatakan Wal masakin orang-orang yang miskin mm -mm. janda yang ditinggal kemudian punya anak yatim, maka tetap mendapatkan fadilah yang besar. Mm -hmm. Satu menikahi jandanya dikatakan di sini wasai al armalah adalah kal mujahid sebagaimana orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, uh, yatimnya juga kita mendapatkan fadilah tambahan lagi. Mm -hmm. Maka dikatakan ana wa kafir yatim kal fil jannah. Bahwasanya kita yang peduli kepada anak yatim, mm -hmm. ya kan? Kepada anak yatim maka kemudian dia mendapatkan pahala kahat ini fil jannah maka dia dengan aku itu seperti ini kata Rasulullah hmm. dekat e, pahala surganya jadi kita mendapatkan dua fadilah yang besar kalaupun tidak sanggup kalaupun hmm. tidak sanggup maka kemudian mendapatkan yang satu apa anak yatimnya misalnya hmm. misalnya kan kadang-kadang tidak semua kita katakan bisa menikahi janda salah satu sahabat dikatakan e, Jabir Kemudian berjumpa dengan Rasulullah. Mm. Kemudian kata Rasulullah ya Jabir, apakah kamu sudah menikah? Kata Jabir sudah. Ya, ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah menikah. Kemudian kata Rasul, apakah kamu menikahi gadis atau janda? Ya kan? mm. Maka kemudian kata Jabir ya Rasulullah saya menikahi janda. Kata Rasul, kenapa kamu menikahi janda? Bukankah ada yang gadis sehingga dia bisa bercanda denganmu? dan hmm. kamu bercanda dengannya. Hatta tuda ibu, wa sudah ibu ya kan? Kemudian dikatakan kamu bisa bercanda, main dan lain sebagainya. Kemudian kata Jabir, ya Rasulullah, saya punya akhwat, punya adik-adik perempuan. Kalau saya menikahi gadis, nanti istri saya banyak main saja dengan adik-adik <laughs> saya, yang... saya hmm -mm. Karena dia masih gadis, maka saya lebih fokus kepada yang janda. Hmm. Maka apakah Rasulullah, maka kamu mendapatkan sesuai yang kamu inginkan karena perempuan itu dinikahi karena faktor kecantikan, hartanya, keturunan, ataupun agamanya. Karena kamu memilih agamanya, maka silahkan, dan itu lebih baik, kata Rasulullah. Hmm. Ya kan? Jadi, ketika kita eh, peduli kepada anak yang dibawa istri, ini anjuran bagi orang yang menikah, kemudian menikah janda, misalnya mendapatkan janda, maka hendaklah dia berbuat baik. Hmm. karena peluang pintu surga dibukakan, dibukakan di depannya. Ini kan banyak cerita bahwasanya ketika ada ibu tiri atau bapak tiri ini luar biasa. Hmm. Maka kita harus rubah paradigma Islam tidak seperti itu. Hmm. Islam itu mengatakan ini kesempatan besar. Ketika kita peduli dengan anaknya, maka itu kesempatan besar. Maka kita posisi kita di surga. Kalaupun tidak dinikahi misalnya, hmm. kita peduli kepada anak yatim saja, maka pahalanya besar. Apalagi kemudian kita menikahi ibunya, dikatakan kalau mujahid, bisabilillah dan memberikan anaknya yatim, dikatakan atau yatim, dikatakan atau orang yang miskin misalnya, maka kemudian kita mendapatkan pahala. Hmm. Jangan kemudian gerah ya Allah nikahi jandanya, bukan. Hmm. Tapi fadilah yang, dibes, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berat berat. Mm -mm. makanya kemudian berat hadiahnya juga besar. Allah. Itu dia. Oke okay. okay, Nah kalau ini masalah uh, kalau anak yatimnya itu miliarder mm. ada juga itu memang kaya anak yatim gitu bahkan lebih kaya daripada kita gitu. Yeah. Apakah masih uh, kita merasa ada kewajiban kita untuk memberikan nafkah sama dia atau mungkin menyantuni dia lah gitu Sat? Berbuat baik itu dikatakan uh, selain dari uh, Harta hmm. yang bersifat materi adanya juga kasih sayang. Hmm. Contoh sahabat Rasulullah tadi dia dikatakan anak yatim ini bukan butuh makan, tapi nggak ada yang memperhatikan mandinya, hmm. sehingga dikatakan dimandikan oleh sahabat ini dimandikan sehingga kemudian pada hari kiamat dia mendapatkan naungan. Bayangkan dia apakah punya harta? Mungkin punya harta. Hmm. Ada yang eh, anak yatim dia mendapatkan warisan yang banyak sementara dia masih kecil. Hmm. kita mengurusinya mengawal hartanya itu akan mendapatkan pahala yang sama kadang-kadang kan ada orang yang kemudian sebagian ingin eh, bagaimana mengambil harta anak yatim ini karena dia masih kecil hmm. tapi bagi kita yang eh, bertindak benar adalah mengawal hartanya sampai dia dewasa bisa memanfaatkan harta ini Mm -hmm. Jadi apakah mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala dari sisi itu, Mas mm -hmm. Jadi bukan berarti hanya ketika yang dimaksud dengan peduli kepada anak yatim itu cuma memberikan makan bukan. Mm -hmm. Tapi peduli ketika dia butuh diperhatikan, butuh kasih sayang, butuh dimandikan, butuh pakaian, butuh eh, kemudian kita bercanda maka bercandalah. Mm -hmm. Jadi perhatian itu selain juga kebutuhan pangan, makanan, fisik maka ada kebutuhan rohani, ruh. Kita peduli kepada dia e, membimbing dia untuk dia belajar ngaji, mm -hmm. untuk dia kemudian belajar agama, untuk dia menjadi orang yang benar ke depannya. Itu mm. juga lebih utama. Oh, iya, iya. Oke, okay, terima kasih. enggak terasa waktu kita sudah habis. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang uh, kita di esok hari. Ya yeah. yeah, esok hari. Oh libur, Ustaz. Oh, iya. <laughs> yeah, di pekan depan Insya Allah. Iya. Yeah. Ya yeah, dan pemirsa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.